hari ini kita mau review, bukan review tapi unboxing. Unboxing reel dari Wahana Fishing Shop. Ini kemarin baru nyampe, udah saya buka. Kita lihat apa yang ada dalamnya. Teman-teman. Di sini ada Osea Jigger 2001 NRHG. Kita coba buka di dalamnya. Ada apa aja? Ada kartu garansi resmi dari PT Aneka Raya Pancing. Ini kayaknya dari distributor resmi Shimano untuk Indonesia ya. Ini masih aktif. Aktif saat saya memesan reel ini. Lalu ada pen bahasa Jepang. Enggak paham. Di sini ada tata cara untuk membersihkan reel sama tipenya. Manual book lah. Lalu ini ada mekanisme reelnya. Ini mekanisme dari Shimano Osea Jigger ini. Lalu ini dia. Reelnya Shimano Osea Jigger 2001 NRHG. Lalu ada apa lagi? Ada kunci biasa, kunci L sama baut cadangan satu. Ada lagi? Ya habis ya. Kita singkirkan dulu. Nah, oke, di sini saya sebelum saya mau cerita kenapa saya milih 2001 NRHG. Ini tahun keluaran tahun 2017. Sebenarnya untuk tahun 2021 itu ada baru yang keluar NR MG sama NR SG. Nah, jadi yang membedakan kedua reel tersebut adalah rasio, teman-teman. Di tahun 2017 Shimano ada yang namanya seri NRHG, NRPG, High Gear dan Power Gear. Nah, di tahun 2021 ini mereka meluncurkan dua reel baru, yaitu NRMG dan NRXG. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, untuk NRPG di rasionya itu 5.1:1. Jadi sekali putaran itu 5 kali putaran, 0.1 putaran 10. Nah, yang untuk yang terbaru 2021 untuk NRMG itu mungkin singkatannya medium gear. Medium gear itu rasionya 5.7:1. Jadi 5.7:1. Sekali kita putar ini 5.7 kali putaran untuk spoolnya. Nah, yang ini adalah 2001 NRHG dengan rasio 6.2:1. Di atasnya ini untuk rasio ya, di atasnya ini untuk rasio ada yang namanya NRXG, extra gear. Jadi rasionya itu 7:1. Jadi sekali kita muter kayak gini itu 7:1. Kenapa saya nggak milih yang terbaru atau yang 2021? Soalnya saya milih reel itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan saya, dan saya juga sudah terbiasa dengan rasio 6.2:1. Ya, itu mungkin untuk ulasan dari seri Shimano yang terbaru. Nah, kita lanjut untuk yang 2001 NRHG ini apa aja fiturnya. Fiturnya coba kita lihat di internet aja, di sini enggak ada. Yang pertama itu fiturnya itu dia menggunakan mikro modul gear. Mikro modul gear itu untuk memperhalus ayunan agar lebih mulus putaran dari gear ini, teman-teman. Dia mengklaim sudah menggunakan mikro modul gear. Yang kedua, dia menggunakan Hagane body
Organic body itu terbuat dari logam yang sangat kaku seperti aluminium dengan magnesium, tapi dengan bobot yang sudah jauh lebih ringan. Seperti itu keterangannya. Lalu yang selanjutnya adalah Explotech. Shimano mengklaim untuk di Ocean Jigger ini dia menggunakan Explotech yang 6 kali lebih melindungi dari komponen dalam sistem rail ini. Yang selanjutnya ada S-Compact Body, lalu ada S-Setting Drag. Dia ada suara dragnya ketika ditarik ikan, jadi kayak gini lah, ada suara dragnya sedikit. Yang selanjutnya adalah S-IRB. IRB itu adalah gear, produsen gear, yang dimana gearnya itu dibuat untuk anti karat. Tapi yang dipakai Shimano ini adalah seri S-IRB. Gitu ya singkatan cara baca yang mungkin. Dia mengklaim bahwa untuk perlindungan dari gear tersebut lebih baik daripada IRB. Oke. Sekarang kita coba lihat lebih dekat untuk tampilan dari Shimano Ocean Jigger 2001 NRHG ini. Oke, yang pertama di sini ada fitur lock, tombol lock. Lock. Jadi kalau di lock akan bunyi seperti ini, kita digulung. Nah, jadi lock ini bertujuan untuk mengunci spool agar tidak keluar. Jadi misalkan kasusnya teman-teman jiknya nyangkut atau umpannya nyangkut di dasar, di karang, di rumpon, tinggal ditarik. Ini tinggal di lock, tinggal ditarik benangnya seperti itu. Tapi saya sarankan untuk menggunakan tali atau kayu. Kayu yang diputar ke tali PE atau besi yang diputar ke tali PE, lalu tarik jika menyangkut ya. Kalau saya lebih cenderung seperti itu daripada menyiksa rail. Pokoknya rail ini mempunyai daya tahan tertentu. Takutnya karena sangkut itu, beban di sini akan membuat gear penahan di sini bengkok. Soalnya gear yang di dalam sini itu sangat kecil teman-teman. Ada batasannya lah. Tapi itu tergantung user masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah ini tuas untuk free spool. Jadi kalau kita tekan, ini spool akan bergerak keluar, benang akan bergerak keluar. Saat kita putar, dia akan kembali. Nah, lalu di sini ada yang namanya tension spool. Jadi untuk mengatur laju dari putaran spool. Ini kita bisa kencangkan, bisa kendorkan, nanti sesuai dari jig yang kita pakai. Lalu di sini putarannya bisa di adjust, katanya ini ada tulisan adjustable, kelihatan nggak? Adjustable, yang bisa di adjust sesuai kebutuhan kita. Lalu di sini menggunakan star drag. Nah, star drag, kelebihan star drag itu dia lebih smooth saat kita flex sama ikan. Itu lebih smooth teman-teman. Tapi kelemahannya, dragnya menjadi lebih kecil, max dragnya. Kalau di 2001 NRHG ini max dragnya itu cuma 10 kg. Karena dia sistem pengeremannya tidak langsung ke spool. Tapi di sini ada as lagi, ada as yang terhubung ke gear untuk melakukan pengereman, mekanisme pengeremannya. Seperti itu. Mantap. Di sini ada tulisan rasio 6.2 banding 1. Di sini masih tadi tersegel garansi ya teman-teman. Ada garansinya resmi dari Shimano. Pada bagian bawah di sini ada tulisan PE nomor 4 muat 300 meter. PE nomor 4 muat 300 meter. Di bawahnya ada tulisan Japan, lalu nomor seri. Oke, seperti itu. Mungkin untuk rail ini bakal saya masukin PE 2,5. Mungkin 600 meter masih masuklah, tergantung dari diameter PE tersebut. Oke, mungkin itu untuk tampilannya ya. Jadi nantinya rail ini saya akan buat untuk main-main slow jigging, mungkin main dasaran juga, tergantung
nanti kondisi saat di laut gimana. Lalu untuk review keseluruhannya sih mungkin nggak diragukan lagi untuk Reel ini sudah punya nama yang besar Reel. Salah satu Reel Japan juga. Untuk Reel ini saya dapatkan di Wahana Fishing Shop. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi teman-teman. Di situ soalnya kenapa saya beli di situ, soalnya dia mempunyai garansi resmi teman-teman. Jadi misalkan dalam 1 tahun kalau kita bermasalah, kita bisa mengklaim langsung ke Shimano Indonesia ya. Itu sih alasan saya untuk belanja di Wahana Fishing Shop. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk unboxing dari Osea Jigger 2001 NRHG ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan kata juga mohon dimaklumi. Jangan lupa like, comment, and subscribe Indo Fishing.